Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini akan kami membahas tentang bagaimana cara atau mengatasi kalau kita malas atau merasa berat sekali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun yanbaghi liman thaqula alaihi qiyamul laili wa taradafa alaihi al-kasru ay yufattisha nafsahu. Jadi sebaiknya bagi orang yang merasa berat untuk bangun malam, salat tahajud dan lain-lainnya, salat malam, dan orang tersebut sangat malas sekali untuk beribadah, yaitu kita seharusnya yaitu apa, memeriksa diri kita masing-masing, diri kita apa yang terjadi pada kita. Farubama yakunu dhalika min wuku'i fil ma'asul batina. Kadang-kadang itu karena kita mengerjakan sesuatu maksiat batin, maksiat yang besar hati, hati kita itu melakukan maksiat hati. Kariyain wa kibrin wa ujubin wa hiddin wa hasadin wa makrin wa hubi mahmadatin wa dunya wa yudharika. Seperti halnya kita ria, nah, kita termasuk apa ya, maksiat hati, ria dan sombong. Kita sombong, ujub, di ujub itu bangga diri, dan unek-unek, ada unek-unek di dalam hati yang tidak baik, dan hasud, dengki kepada orang lain, itu termasuk apa ya, penyakit hati, maksiat batin, dan tipu daya, nipu orang, tipu daya dan senang dipuji. Itu termasuk maksiat hati, termasuk penyakit hati, yaitu senang dipuji orang dan senang dunia dan lain-lainnya. Falyubadir ila taubati min misli dzalika. Kalau seperti itu, maka cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah, karena hati kita itu ada sifat tadi, riya dan lain-lainnya. Bertaubat. Wila fa'alal umur al-mukaffira lidhunubi fa inna adh-dhunuba idza kufirat 'an al-'abdi faqad tahurat. Jadi apabila tidak, maka kerjakan sesuatu atau ibadah atau pekerjaan baik yang bisa menghapus dosa-dosa tadi. Karena dosa itu apabila dihapus, sudah dihapus dari seseorang, maka dosa itu sudah tidak ada suci. Jadi sudah dihapus. Intinya orang tersebut sudah tidak berdosa. Sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu wa ma baqiya laha man'un min al-wuqufi bain yadayhi rabbiha fi tilkal mawakib asy-syarifa illa 'adam al-kisma. Apabila masih ada sesuatu yang pencegah untuk apa, dekat untuk taqarrub kepada atau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di golongan yang tadi, yang mulia tadi, yaitu mendekatkan diri ibadah kepada Allah, maka itu karena illa, kecuali orang tersebut memang tidak kebagian dari Allah Subhanahu, sudah belum dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay guys, demikianlah tips-tips untuk menghilangkan rasa berat atau malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterangan ini diambil dari kitab Al-Minhus Saniyah halaman 12. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.